Ya oke, halo teman-teman, apa kabar? Ini saya posisi sekarang ada di Jatinegara nih. Yang di depan sana ini stasiun Jatinegara ya. Lalu ini di halte busway stasiun Jatinegara 2. Halte busway stasiun Jatinegara 2. Ya aku mau lihat kondisi pasar kaki lima atau pasar Loa yang ada di kawasan Jatinegara ini nih, yang posisinya adanya tuh di depan sana. Ya ini di depan ada tukang kacamata nih. Lalu ada tukang sepatu dan juga kacamata kembali. Dan ini ada dompet dan sepatu bekas ya. Ya masih mau lanjut ke depannya sana. Ini sambil dibawa santai aja kita jalan di hari Minggu ini nih. Semutan, Jar. Anak-anak nggak mau kemana-mana katanya hari ini. Fidel ulangan 3, Jose ulangan 2. Ini ada bapak penjual sendal. Untuk kawasan sini nggak gitu banyak ya, memang ramenya di depan. Ini mulai ramenya di sini nih. Ini ada pedagang-pedagang batu akik. Ini makanan ikan. Ini ada stiker-stiker. Dan di depan sana banyak tukang buku-buku ya. Nanti itu ntar. Nah ini untuk peralatan-peralatan, toolkit-toolkit, perkakas-perkakas. Nah ini nih yang banyak pedagang buku-buku nih di sini. Baik buku cerita maupun buku cerpen dan novel. Ini novel mungkin nggak ada, mungkin buku cerita dan buku sekolah ini. Banyak sekali. Nah, ini ada buku-buku cerita ya, buku-buku novel. Novel dan ini toko perkakas-perkakas. Nah, ini apa nih, jebakan tikus kayaknya nih. Ini perkakas-perkakas. Ada tukang buah juga. Ini karet-karet ganjelan. Ini ada parfum 10.000. Ini ada cangklong-cangklong. Ada pedagang bunga ya.
Ya kata mau lanjut lagi nih. Hah? Ini ada pedagang-pedagang tas. Ya ini karena ada lagu kencang banget, aku mute ya, takut terkena copyright. Ya ini di samping kanan ada pedagang sendal, dan inilah pedagang-pedagang pakaiannya nih, pedagang pakaian bekas tapi yang masih layak pakai. Yang harganya pun murah, di situ ada yang 35.000, ada yang 20.000, bahkan ada yang 15.000. Nah ini sudah masuk untuk wilayah yang untuk ikan-ikan hias nih. Di sini dari dulu memang terkenal sekali banyaknya pedagang ikan hias yang ada di trotoar di Jatinegara ini. Ada berbagai macam jenis ikan hias di sini. Nah ini ada kura-kura yang jenisnya aku nggak tahu, kurang tahu apa. Nah ini ada kayak kelomang gitu nih, yang dulu anak kecil tuh dulu di bawahnya tuh pakai gerobak-gerobakan kecil. Ya banyak sekali pedagang ikan hias nih, baik subuh, pagi, siang, sore, malam, itu banyak sekali memang di sini dari dulu. Dan jenisnya tuh beragam, dan di sini juga banyak pedagang-pedagang hewan lainnya ya, seperti burung, iguana. Ya ini mau lanjut, ini di dalam gang sini juga ternyata banyak ya. Udah kita masuk, udah masuk pasar hewan atau pasar. Di sini banyak ikan-ikan nih, toko-toko ikan hias. Yang kanan kirinya banyak banget toko ikan hias. Ada itu iguana ya. Di sini aku ada yang kenal nih. Mana ya si ibu ya? Tahu dia tokonya belum mana, pokoknya dia bukannya di Jatinegara lah. Ini ayam apa ini? Ini ayam apa ini? Merpati. Oh merpati. Ini cakep ya. Banget. Berapaan ini kok mas? Berapa? 1,5. 1,5 sepasang. Cakep ini. Cakep banget itu burung, 1,5 sepasang. Oh, ini udah burung-burung. Dan juga ini masih di ikan-ikan nih, ini untuk pakan-pakan. Ini nggak tahu dalamnya ke mana, aku baru pertama kali kemarin nih. Ah, ini udah burung-burung di sini. Ini banyaknya burung di sini nih, sekitaran sini. Ya udah habis sampai di sini nih. Nggak mau balik ke depan lagi. Ini mau balik ke arah depannya lagi nih. Tadi burung merpatinya cakep tuh.
1,5 belum ditawar ya. Nah, ini untuk hamster nih. Kandang-kandang burung. Ini apa ini? Oh, anak monyet. Lucu-lucu. Oh, ini kucing cakep nih. Meow. Meow. Cakep kucing. Kucingnya cakep-cakep. Ya, banyak sekali aneka jenis fauna mari ya, hewan-hewan. Mulai dari ikan, kucing, burung-burung. Ya, kau tadi posisi datang masuk gang ini dari sebelah kiri nih. Sekarang mau ke arah kanannya. Nah, ini ada kelinci. Mana kucing? Wah, ini lucu. Monyet. Anak monyet lucu-lucu ya. Nah, ini ada ikan-ikan ya, ada ikan emas, ikan apa lagi tuh, ada kura-kura. Ini monyet lagi nih, anak monyet. Ini burung hantu nih di atas. Sebelah kanannya ada kucing-kucing cakep-cakep. Kucingnya cakep-cakep. Ya, ini sudah habis mentok di sini nih. Ini di SMP SMK Matraman Raya 177 Balmaster mentok di sini. Sudah habis. Nah, ini kucing cakep. Ya, sudah habis. Mentok sampai di sini nih, teman-teman. Cukup panjang juga ya. Ada 1 kilo kayaknya. Ya, oke, teman-teman. Itulah review perjalanan singkat pedagang kaki lima yang ada di daerah kawasan Jatinegara nih, teman-teman. Oke, see you. Sehat selalu. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.